langsung 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 aja kita. Welcome back with me, my guys. Siapa sih? Guys, hari ini kita akan react alat tempur produksi Indonesia yang mendunia. Sebenarnya video ni di suggest dan juga di recommend daripada salah seorang subscriber kita. Dia tulis kat situ, "Bang, boleh cuba react alat tempur Indonesia tak?" So, jadinya pada hari ini aku nak react video ni sebagai tanda terima kasih kepada beliau yang sudah recommend dekat aku video ni. Dan aku betul-betul nak tahulah apa alatan-alatan perang yang sudah dilakukan dan juga sudah dibuat oleh Indonesia. Tapi sebelum kita mulakan video reaction kita pada hari ini, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sentiasa support Seven Fingers Channel. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk share video ni kepada rakan-rakan korang. Dan kalau anda masih baru dengan Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ni, boy. Subscribe. Ayo. Kerana apa? Kerana subre itu gratis, guys. Okay, let's go, kita react sama-sama. Tapi sebelum kita mulakan reaction kita pada hari ini, jangan lupa kita apa nama tu? Trademark dulu, guys. Selamat datang ke Seven Fingers Channel dalam segmen reaction. Alright, let's go. Nomor 1, kapal cepat rudal 60 meter. Kapal cepat. Ooh. KCR-60M dirancang oleh Divisi Desain PT PAL Indonesia. Wah, tengok, dan merupakan engine kapal perang hasil pengembangan dari kapal perang tipe Fast Patrol Boat FPB. 57 meter. Kapal perang ini dilengkapi dengan senjata kaliber 20 mm dan peluncur rudal anti kapal-kapal permukaan. Wah. Kemampuan tengok layar tuh kapal ini bisa mencapai 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knots dan membawa 55 personel. Wah, laju. KCR-60M ini biasanya bertugas menjaga perbatasan wilayah laut. Kapal perang ini ternyata menjadi incaran beberapa negara, seperti Malaysia dan Filipina. Oh. Nomor 2, kapal selam Alugoro. Memang menjadi inilah apa, incaran kan, sebab juga macam dia cakap tadi, dia punya kelebihan-kelebihan kapal tu sendiri memang secara tak langsung memberi kelebihan untuk sesebuah negara tu memiliki kapal tersebut kan. Okey, nombor 2, jom kita tengok. 405 Alugoro, kapal selam. Pembuatan Alugoro 405 butuh waktu sekitar 2 tahun sejak 2017. Pengerjaan awalnya dilakukan bekerjasama antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering dengan proses transfer of technology. Wah. Spesifikasi umum kapal selam Alugoro 405 adalah berjenis diesel elektrik submarine U-209-1400 dan memiliki panjang keseluruhan 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 21 knot ketika berada di bawah air. Kapal tersebut mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan didesain dengan lifetime atau usia mencapai 30 tahun dengan bobot sebesar 1460 ton saat muncul di permukaan dan bobot 1596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Menarik. Nomor 3, kendaraan tempur P6 ATAF. Kendaraan taktis asli buatan Indonesia, yaitu PT Sentra Surya Eka Jaya, SSE. Style lu. P6 ATAV milik Satuan Detasemen Bravo, Sat Bravo 90. Pas khas TNI. Kayak gimana? Kayak kaya kereta rally, guys. P6 ATAV dilengkapi dudukan untuk senjata, mulai kereta dari mounting, mobil rally, guys. Rally. Sementara kalian tahu enggak rally? 4 ban P6 sanggup menahan terjang. Kalau bahasa Inggrisnya rally, yes. Mobil rally, guys. Wah. Proyektil. P6 ATAV menggunakan tapi transmisi otomatis ada dengan dilengkapi kapasitas tangki bahan bakar sebesar 120 liter. Oh, tuh. Ketika 120 liter. Bahan bakar penuh, ada spek dia sendiri ya untuk ni sesuai untuk ketenteraan. Kecepatan maksimum mencapai 120 km per jam di kondisi jalan mulus. Oh, tuh. Apa, Presiden Jokowi pun dah naik dah. Nice. Dengan bobot hanya sekitar 2 ton, kendaraan ini bisa dibawa menggunakan Hercules atau digantung ke helikopter berat. Macam ni nak dibawanya. Nomor 4, Panzer Badak. Wah, ini paling baik lah ni.
Panser Badak. Indonesia punya panser badak yang lebih hebat dibandingkan panser tarantula buatan Korea Selatan. Oh iya, wah. Kelebihannya pada manuvernya yang lebih tinggi. Bentuknya sesuai dengan karakteristik Asia. Panser ini memiliki berat hingga 14 ton dan didukung dengan mesin diesel dari Renault, yaitu diesel inline 6 silinder turbo charger intercooler berkapasitas 10.800 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower. Panser ini mampu mencapai kecepatan hingga 90 km per jam. Laju. 90 laju. Oh, sistem dimasuk transmisi air. Dari Panser Badak sendiri menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan, memiliki dimensi panjang 6 meter, lebar 2.5 meter, dan tinggi 2,9 meter. Badak Pindad memiliki kemampuan jelajah yang cukup luas sekitar 600 km. Jauh. Panser Badak juga dilengkapi independent double wishbone tanpa spring ke badak. Hal ini ditunjang dengan ban runflat 1100R22,5 yang mampu berjalan dalam keadaan tanpa angin hingga sejauh 80 km pada kecepatan tertentu. Tengok tuh, dia punya kelebihan dia, spesifikasi dia. Nomor 5, pesawat CN-235. CN-235. Ni buatan sana eh, untuk apa version ni? Versi CN-235. Versi CN-235. Wah. Ni ke gambarnya? Ni betul. Lagunya guys, asik juga ya. Rock. Kali ini pesawat buatan anak bangsa dari PT Dirgantara Indonesia yang menjadi langganan beberapa negara seperti Senegal dan Pakistan. Pesawat buatan Bandung ini mampu mengakomodasi 4 mission console, mendeteksi target yang kecil, dilengkapi dengan FLIR untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target, serta mampu merekam situasi. Terkejut aku. Wilayah terbang. CN-235 bisa lepas landas dengan jarak yang pendek dengan kondisi landasan yang belum beraspal. Kemudian pesawat ini memiliki sistem avionik terbaru modern dan full glass cockpit, multi-hop capability fuel tank atau teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya. Tak hanya itu saja, CN-235 juga dilengkapi dengan quick change configuration, retractable landing gear, high wing configuration. Wush, itu teknologi baru tuh. Wah, aku minat lah kapal ni. Teknologi dia ada macam. Lagu dia seronok lagi. Ni dia apa, berjalan di atas trak pengaspalan. Lepas tu katanya dia boleh juga jalan yang dekat apa, jalan dekat yang tak ada aspalnya lah, yang belum pengaspalannya lagi gitu. Jalan biasa pun bisa dia apa, jalan. Ya pokoknya kalian ngerti lah ya maksud gue. Alatan-alatan perang ni selain macam memberitahu dunia tentang kekuatan militer sesebuah negara tu, dia juga sebenarnya macam meningkatkan sumber ekonomi negara tu sendiri. Sebab contohnya macam kau tengok apa alat-alatan perang yang dibuat, yang produksinya daripada Indonesia, sebenarnya hasil-hasil itu memberi manfaat juga kepada negara Indonesia itu sendiri, ya kan, dari segi keuangannya, ekonominya, ya kan. Dan gue itu baru ajang buat research tentang kekuatan militer di dunia, dan Indonesia itu di peringkat 16 dunia guys, dengan indeks 0,2804. Ya masih di peringkat teratas nih, soalnya di dunia itu terdapat berapa ratus negara, ya memang banyak negara guys.
Tetapi Indonesia itu 16 dunia kira, masih tertinggi guys. Tapi sumber yang gue dapat ini pada tahun 2019 guys. Pokoknya soalnya nggak jumpa yang updated ya kan. Well said, apapun aku nak ucapkan terima kasih kepada yang request aku untuk aku create video ni. Terima kasih banyak-banyak kerana suggest kat aku lah untuk aku create video ni kan. Dan korang-korang terhibur dengan reaction aku pada hari ni dan juga memberi input-input yang penting dan juga informasi yang bagus lah untuk korang semua kan. So nanti aku share aku punya apa yang aku research tadi tu, index yang aku cakapkan tadi tu. Aku akan paste linknya dekat description, korang boleh tengok lah kalau korang tak percaya. Kekuatan militer Indonesia itu di peringkat 16 dunia, nanti korang tengok sendiri kat bawah, tekan link kat bawah tu. Dan kepada yang masih baru dengan Seven Finger Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih, jangan lupa like dulu guys. Ciao.